Assalamualaikum dan hai, now bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fahim Zahar. Hai. Dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu peranti pertama Vivo iQOO disahkan dijana dengan chip Snapdragon 855, 12GB RAM dan juga mempunyai tripod camera di bahagian belakang. Yeah, dia ada kamera tri-lensa. Tapi yang mengejutkan, kita tak tahu. Memang iQOO ni pada awalnya kata nak buat peranti berlipat. So, memang sangkaan dia akan menggunakan spesifikasi peranti mercu lah. Tapi persoalannya, kenapa dalam artikel ni kita lihat perempuan tu mendemokan peranti yang biasa dan kelihatan bukan peranti berlipat. Jadi mungkin iQOO ni sebuah jenama ataupun segmen di bawah sub-brand OPPO ni, sub-brand Vivo, maaf saya, ia merupakan dia yang berkuasa, telefon-telefon berkuasa. Maknanya peranti-peranti mercu sajalah. Mungkin sebab kita tengok telefon pertama iQOO ni lah merupakan peranti dengan chip Snapdragon 855, iaitu sebuah peranti berkuasa untuk 2019 dan dijangka akan dijual pada harga sekitar RM5,000. Itu kan dalam RM3,000 atau RM3,017. Dan mungkin peranti berlipat tu disimpan untuk yang akan lagi, datang punya model. Jadi peranti Vivo iQOO yang diperkenalkan ni dia merupakan menggunakan chip 855, 12GB RAM, mempunyai 4000mAh dan juga USB-C. Jadi ini antara pesaing untuk Vivo Next rasanya. Akhirnya Vivo ada Type-C banyak sikit lah. Jadi mungkin harganya, kita tengok harga pun RM3,017, jadi agak menarik sebenarnya. Jadi kami pun tak sabar akan datang, mungkin Vivo iQOO ni akan menarik perhatian untuk pengguna-pengguna. Mungkin lah, mungkin. Tapi harap-harapnya dia lancar kat Malaysia lah nanti. Sebab nama pun nama China. So takut kadang brand ni just khas untuk pasaran China. Tapi mungkin boleh sebab Xiaomi pun boleh hidup dengan jenama China. Itulah. Dan kita akan beralih pula kepada berita kedua, iaitu kajian mendapati YouTube antara penyebab utama teori bumi mendatar semakin popular. Flat Earth. Sebenarnya ini merupakan kajian daripada Ashley Landrum daripada Texas Tech University, yang mana mengatakan yang dia telah memilih 30 orang responden daripada convention di Denver, Colorado pada tahun lalu, dan selama 29 responden mengakui yang mereka percaya dengan teori ini sebab daripada YouTube. Dia orang tengok YouTube pasal flat earth. Tapi bukan patutnya YouTube tapis ke video-video yang teori-teori yang mengarut yang tak betul ni? Ni sebabkan algoritma YouTube tu sendiri. Sebab kita bila kita tengok video lain kan, kita tengok apa video, contoh kita tengah tengok something lah, Boboy ke apa kan, dia akan suggest. So bila kita dah start tengok satu video flat earth ni, nanti YouTube akan suggest video flat earth yang lain. Yang lain. Lepas tu dia sebenarnya yang menariknya mengenai responden yang percaya dengan teori ni, pada mulanya mereka macam kita juga, kita sangkal. Tetapi bila tengok video YouTube, banyak sangkal nanti ni, tiba mereka, betul pula. Yalah, sebab lagi banyak YouTube cadangkan tengok video flat earth, lagi percayalah dia orang. Jadi ini bahayanya dekat YouTube ni. Jadi apa yang Ashley Landrum ni menyarankan ialah supaya para saintis lebih banyak lagi menghasilkan kandungan untuk sains di YouTube. Jadi bila saintis ni letak video-video yang teori yang sebenar, jadi penonton pun akan tengok video yang sebenar dan akan dicadang, YouTube akan cadangkan lagi video-video yang sebenar lah. Sebab yang lebih logik lah, masuk akal. Sebab YouTube ni kita tak nampak sama ada betul ke tak, dia orang akan publish saja. Jadi harapnya saintis lebih banyak lagi menghasilkan video berkaitan dengan sains pada akan datang di YouTube. Dan kita akan beralih pula kepada berita ketiga, iaitu Instagram akan memperkenalkan butang derma bagi mengumpul dana. Sebenarnya fungsi ni bukanlah dibuka untuk semua pengguna. Betul. Dia mesti untuk akaun-akaun Instagram yang dah disahkan, macam akaun-akaun untuk satu organisasi yang tertentu lah. Tapi sebelum ni Facebook pun dah perkenalkan lah benda ni. Cuma sekarang ni sebab trend Instagram stories kan, dengan pelekat-pelekat untuk kita decorate kita punya story tu, dia kenalkan lah butang derma ni untuk Instagram. Jadi benda ni ditemui melalui fungsi Instagram stories daripada stiker tu. Dan fungsi ini dikatakan akan diperkenalkan kepada penghujung tahun ini. Dan hanya dibuka kepada akaun yang berkaitan dengan badan NGO dan juga kebajikan. Jadi bagi anda yang menggunakan business account yang mengatakan personal ke, memang tak boleh lah. Influencer nak ambil kesempatan memang tak boleh lah. Maaf lah. Ini terbuka untuk kebajikan saja. Jadi media macam ni lebih mudah kepada orang ramai untuk menderma. Dan sebab kita tak perlu lagi nak pergi website lain apa semua, kita just tekan dekat stiker tu, kita boleh masukkan akaun ataupun informasi kad kredit atau debit. Control lebih boleh. Jadi ini lebih mudah. Dan kita pula akan beralih kepada berita terakhir. Dan berita ni agak menarik sebenarnya, sebab OPPO telah memperlihatkan video kamera dengan kemampuan zoom 10 kali hilang ataupun lossless. Ini fungsi yang telah lama sebenarnya diwujudkan pada sekitar 2-3 tahun lepas, yang mana OPPO telah memperlihatkan 5 kali zoom. Kali ni 10 kali.
Okay, kita sekarang lah, sekarang trend Zoom ni kita tengok yang popularnya adalah yang dua kali. Macam dekat iPhone ataupun peranti yang ada telefoto. Tapi bila 10 kali ni, bayang kita zoom satu objek tu 10 kali jauh dia, jelas, tak pecah, tak noisy. Jadi ni memang menarik sebab kita tengok dia menggunakan, masih lagi menggunakan teknologi periskop. Tapi telah dinaik taraf menggunakan teknologi lebih maju lagi. Cuma untuk dapat 10 kali. Dan akan menjadi persoalan ni, macam mana dekat brand ini? Takkan bonjol kamera akan lagi tebal ke? Ataupun menggunakan 3 kamera ke? Sebab sebelum ni kita tengok Oppo telah memperlihatkan 5 kali zoom tu. Dia menggunakan gabungan 2 lensa. Dan kali ni tak menunjukkan kalau mereka nak gunakan sehingga 4, 5. Tapi kami peta kamera. Kami tak sabar ni. Jadi akan diperkenalkan pada acara MWC. Jadi bagi anda yang menantikan teknologi kamera yang canggih ni, anda boleh tunggu ulasan ataupun liputan kami daripada MWC di Barcelona. Jadi itu saja untuk berita rangkuman sepanjang hari ini, iaitu sepanjang 24 yang lepas. Ya, jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami di ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja pada saya Ari Ismail dan juga Faiza. Bye. Dan kita akan jumpa lagi untuk video seterusnya.